Sejumlah tempat umum di Kota Palembang bersiap menyambut new normal atau kenormalan baru menyesuaikan situasi pandemi COVID-19, salah satunya di pusat perbelanjaan. Pengelola mal ini sudah menerapkan sejumlah protokol kesehatan khusus pengunjung dan tenan. Setiap pengunjung yang masuk mal ini harus mengenakan masker dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Tenan juga diwajibkan menerapkan pembatasan jarak fisik saat mengantri. Saat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, mal juga membatasi operasional hanya 5 jam, mulai pukul 12 siang hingga pukul 17 sore. Pengecualian diberikan pada tenan yang menjual kebutuhan sembako dan obat-obatan. Kita mewajibkan setiap pengunjung Palembang Indah Mall itu menggunakan masker, kemudian kita melakukan pengecekan suhu tubuh, dan kita juga menyiapkan hand sanitizer. Sedangkan untuk jam operasional selama PSBB ini, kita dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 5 sore. Protokol kesehatan untuk kenormalan baru ditanggapi positif warga. Aturan ini diharapkan bisa diterapkan seterusnya agar warga tetap beraktivitas, namun tetap terhindar dari penularan corona. Sebenarnya dengan adanya hand sanitizer, pengecekan suhu badan itu sangat bagus buat kita lebih menjaga jarak dari adanya virus corona ini kan. Enggak terganggu. Malahan ini lebih baik buat masyarakat. Kalau bisa lebih diterapin untuk selanjutnya, untuk berikut-berikutnya juga. Kota Palembang kini masih menerapkan PSBB hingga 2 Juni mendatang. Pemberlakuan PSBB diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan protokol kesehatan, sehingga siap melaksanakan kenormalan baru. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.